Masih adakah yang mau terganggu melihat mereka yang terbelenggu? Melangkah ragu, menanggung malu, pada siapa mereka berseru? Kemanakah hilangnya kasih sayang untuk mereka yang tersisih terbuang? Kemanakah larinya kebaikan untuk mereka yang tersesat terhilang? Tuhan, jadikan kasih-Mu, Tuhan, jadikan aku penyambung pengharapan. Tuhan, jadikan aku terang dalam setia sampai pada akhirnya. Masih adakah yang mau peduli melihat mereka yang hancur hati? Jalan sendiri menahan sepi, tiada teman sahabat sejati. Kemanakah hilangnya kasih sayang untuk mereka yang tersisi terbuang? Kemanakah larinya kebaikan untuk mereka yang tersesat terhilang? Tuhan, jadikan aku agen belas kasih.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, pada malam ini saya sangat berbahagia kembali bisa mengunjungi Anda semuanya, tentunya dengan sesatu kerinduan. Malam hari ini kita semua akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan, karena kebenaran itu membebaskan, kebenaran itu memulihkan, kebenaran itu menyelamatkan. Kebenaran itu bisa memberikan kepada kita keajaiban. Itulah sebabnya, saudara-saudara, setiap malam saya akan hadir. Oleh karena sementara saya menyampaikan, saya juga diberkati. Dan saya yakin saudara-saudara yang mendengarkan juga diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan topik kita pada malam hari ini adalah bertahan dalam kesulitan. Saya menyadari, Bapak Ibu, kita semua sedang diizinkan oleh Tuhan menghadapi kesulitan. Amin. Saudara punya kesulitan, saya juga punya kesulitan. Kita punya persoalan, kita semua sedang diizinkan menghadapi, masing-masing berbeda, tetapi kita semua sedang menghadapi ya. Nah, bagaimana caranya kita bisa bertahan? Tidak ada yang goyah dalam kehidupan kita, iman kita tidak goyah. Haleluya, kita tidak berubah, semangat hidup kita tidak patah. Bagaimana caranya, saudara-saudara? Dan saya sudah menemukan rahasia bertahan dalam kesulitan hidup. Bagaimana kita sama-sama nanti akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Ada seorang janda yang sedang diizinkan menghadapi kesulitan yang sangat luar biasa. Waktu saya mempelajari jenis kesulitannya, saya menyadari saya tidak pernah menghadapi sesulit orang ini. Tetapi toh sesulit-sulitnya persoalan, ketika kita membawa persoalan ke dalam tangan Tuhan, Tuhan punya cara untuk menyelesaikan. Amin. Itulah sebabnya, Bapak Ibu Saudara, jangan lupa ambil Alkitab, ambil catatan, ambil pensil atau pen untuk mencatat apa yang akan kita diskusikan. Karena apa? Ketika kebenaran itu ditulis, diingat, dicerna, diteliti, kebenaran itu akan memberikan kekuatan, bisa menjadi rema, dan pada waktu kita menghadapi kesulitan, kebenaran itu yang akan mendikte kehidupan kita untuk membuat keputusan. Saya percaya dengan apa yang dikatakan oleh Yakobus 1 ayat 25. Berbahagialah orang yang kesukaannya meneliti hukum yang sempurna. Bukan hanya mendengar kemudian melupakannya, tetapi yang meneliti, mempraktekan, melakukan, maka orang itu akan dibuat bahagia oleh perbuatannya. Apa yang dikatakan oleh Yakobus selaras dengan apa yang ditulis oleh Mazmur pasal 1. Berbahagialah orang yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ia seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran sungai. Daunnya tidak pernah layu, selalu menghasilkan buah pada waktunya. Apa saja, dengar baik-baik, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Keberhasilan hidup saudara tidak bisa dilepaskan dari ketaatan saudara melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi semakin banyak firman yang menjadi pewahyuan, menjadi rema dalam hidup saudara, semakin kuat hidup saudara, semakin kuat iman saudara, semakin bahagia hidup saudara. Karena Petrus mengatakan, kamu adalah umat yang dipelihara oleh Allah melalui imanmu. Tingkat pemeliharaan Allah yang kita rasakan paralel dengan tingkat kekuatan iman yang kita miliki dalam kehidupan. Itulah sebabnya, saudara-saudara, sebelum kita berdoa, bagikan video ini, share kepada sahabat-sahabat saudara. Bagikan ini, saya rindu malam ini ada pewahyuan, bukan sekedar mendengar khotbah, bukan hanya sekedar mendengarkan firman Tuhan, tapi kita rindu firman itu akan menjadi bagian dalam hati kita. Istilahnya, firman itu kita masukkan di dalam hati, sehingga firman itu akan ngefek dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena hidupmu, hidupku hanya ditentukan oleh perkataannya. Amin, saudaraku. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama memohon kepada Roh Kudus memimpin kita kepada kebenaran. Dan kebenaran itulah yang akan mengubahkan kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama-sama.
Bapa kami di dalam surga, kami datang kepadamu pada malam hari ini. Kami rindu agar firman yang kami dengar, firman yang kami bahas, firman yang kami teliti menjadi rema, menjadi kebenaran yang akan mengubah hidup kami, kebenaran yang akan menolong kami, kebenaran yang akan membebaskan, memulihkan, merestorasi, menyembuhkan hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami semua siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Saudara-saudara, kisah yang akan kita angkat pada malam hari ini adalah kisah seorang janda yang dililit hutang. Dan saya menemukan itu di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Kalau saudara ada Alkitab di depan saudara, buka 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Dan saudara akan menemukan kisah yang sangat menarik tentang salah seorang dari istri-istri para nabi. Saudara-saudara, mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru. Ini di dalam kisahnya. Hambamu, suamiku sudah mati. Dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Saudara-saudara, pada waktu saudara membaca kisah ini, saudara pasti akan kasihan. Pada suatu hari, janda dari seorang nabi pergi kepada Elisa. Janda seorang nabi pergi kepada Elisa mengadukan nasibnya. Apa nasibnya? Bapak, suami saya sudah meninggal. Dan Bapak tahu bahwa ia juga seorang yang taat kepada Allah. Tetapi ia berhutang pada seseorang. Ini kasihan sekali saudara-saudara. Ada pelajaran yang luar biasa. Kalau saya bisa mengajak saudara merenungkan ini. Persoalan yang dihadapi oleh janda ini mungkin tidak separah yang sedang Anda hadapi. Tetapi toh nanti di ujung kisah ini kita menemukan Allah melakukan keajaiban. Sehingga janda ini bisa bertahan dalam kesulitan. Sekarang orang itu datang untuk mengambil kedua anak saya dan menjadikan mereka hamba sebagai bayaran utang almarhum suami saya. Saudara-saudara, pelajaran pertama dari kisah ini, kesulitan tidak memandang status. Saudara nabi atau saudara orang biasa, saudara rakyat jelata atau tinggal di istana, saudara berpendidikan atau barangkali tidak pernah mengenyam bangku sekolahan, saudara orang kaya atau saudara orang miskin, tidak peduli saudara tinggal di mana, yang namanya kesulitan akan datang kepada siapapun. Maka dalam hidup ini, bersiap-siaplah untuk menghadapi tantangan. Karena selama kita masih menginjak bumi dan masih makan nasi, kita akan bertemu dengan yang namanya kesulitan, tantangan, persoalan, pergumulan, tribulasi, apapun juga namanya, kita akan menghadapinya. Jadi jangan heran ketika dalam kehidupan ini kita akan bertemu dengan kesulitan. Mari kita akan membahas kesulitan janda ini, saudara. Yang pertama, janda ini suaminya adalah seorang nabi. Dikatakan di dalam teks tadi bahwa janda ini, saudara, dikatakan bapak suami saya sudah meninggal dan bapak tahu bahwa ia juga orang yang taat kepada Allah. Taat kepada Allah, orang yang menyembah, orang yang setia, orang yang melayani. Tetapi saudara-saudara, ternyata kematiannya meninggalkan beban. Kematiannya meninggalkan masalah karena dia punya utang. Dan utangnya begitu banyak sehingga sang ibu janda tidak bisa membayarnya. Sehingga yang ngutangi datang mau mengambil anaknya untuk dijadikan hamba. Oh saudara-saudara, saya bisa memahami betapa kasihan hati seorang ibu melihat anaknya akan diambil oleh penagih utang ini untuk dijadikan hamba. Saya tidak tahu umurnya berapa, tidak diberitahukan di dalam Alkitab. Tetapi dalam hukum Musa memang dibenarkan bahwa anak-anak bisa dijadikan hamba. Pada waktu itu tidak ada masalah dengan children slavery.
Saudara-saudara, yang saya merenung di sini, saudara-saudara, waktu saya membaca kisah ini, saya pikir kalau namanya hamba Tuhan, seorang nabi, seorang imam, seorang pelayan Tuhan, tidak akan pernah menghadapi masalah sesulit ini. Saya pikir, saudara-saudara. Tetapi ternyata yang namanya kesulitan, masalah, persoalan, pergumulan bisa datang kepada siapa saja. Anda hamba Tuhan atau Anda orang awam, kita semua punya persoalan. Saya saja, saya masih punya persoalan. Saudara-saudara, ada orang Jawa bilang, wong urip kuwi wong sinawang le. Artinya apa? Jangan hanya lihat dari penampilannya. Kelihatannya hebat, you know, keren bajunya, mukanya di make up penuh dengan senyum. Kemudian kita pikir, wow, orang itu kelihatannya happily ever after. Tidak pernah punya persoalan, tidak punya kesedihan. Saudara-saudara, penilaian saudara salah. Wang sinawang, jangan lihat dari mukanya. Kita semua punya persoalan. Saudara pikir saya tidak punya persoalan. Saya sedang punya persoalan. Anak saya nomor satu kemarin kena demam berdarah. Saya baru keluar dari rumah sakit mengunjungi anak saya. Saya punya persoalan. Tetapi persoalan adalah bagian dari kehidupan. Saudara-saudara, ada orang yang pernah mengatakan begini. The biggest challenge in your life is where there is no challenge. Tantangan paling besar dalam hidup bukan karena banyak menghadapi tantangan. Tantangan yang paling besar dalam hidup kita adalah ketika kita merasa tidak punya tantangan. Amin. Mengapa? Karena waktu kita tidak punya tantangan, kita akan dininah bubukkan dengan kenyamanan sehingga kita tidak merasa tertantang untuk mengembangkan iman. Saya katakan berkali-kali, imanmu itu berkembang melalui tantangan. Kedewasaan rohanimu bertumbuh melalui kesulitan. Sama seperti orang main layang-layang, saudara-saudara. Kalau saudara main layang-layang, caranya supaya cepat naik, saudara harus bermain berlawanan dengan arah angin. Kalau angin ke utara, saudara harus lari ke selatan. Sebab kalau angin ke utara, saudara ikut lari ke utara, layang-layang saudara tidak bisa terbang. Sama dengan kehidupan ini, saudara-saudara. Cara yang paling baik untuk bisa naik melalui ujian kehidupan sehingga iman kita akan terus menuju kepada tingkat yang lebih tinggi, hadapilah kesulitan. Kita semua punya kesulitan. Dengarkanlah kata seorang penulis Alkitab yang mengatakan, anggaplah sebagai kebahagiaan, saudara-saudara, apabila kamu diizinkan menghadapi berbagai-bagai trial, ujian. Karena ujian itu akan menaikkan tingkat iman saudara. Amin. Jadi mari kita belajar dari ibu janda ini, saudara-saudara, yang waduh kasihan. Kalau saudara tinggal satu RT dengan dia, saudara bisa ikut ngelus dodo, ya Allah Gusti, kok ono wong nasibe koyo ngono. Kok ada orang nasib seperti ini? Udah ditinggal mati suami, kemudian ditinggali utang. Kemudian anaknya mau diambil, terus dia mau hidup dengan siapa? Saudara-saudara, saya bersyukur kepada Tuhan. Ibu janda ini, dia tahu strategi, dia tahu bagaimana caranya menyelesaikan persoalannya, saudara-saudara. Dia tahu bagaimana caranya mencari jalan keluar. Dan saya bersyukur karena apa yang dilakukan. Dia datang kepada seorang nabi. Dia datang kepada hamba Tuhan. Dia datang kepada orang yang dianggapnya punya hikmat dari Tuhan. Maka ketika kita menghadapi persoalan, menghadapi kesulitan, saudara-saudara, ini langkah yang harus dihadapi. Langkah yang harus Anda ambil, cari hamba Tuhan, cari hadirat Tuhan, cari petunjuk Tuhan, karena petunjuk Tuhan itu yang akan menolong saudara menyelesaikan kesulitan-kesulitan yang menurut akal sehat tidak mungkin bisa diselesaikan. Utang banyak, anak mau disita istilahnya, dijadikan budak. Rasanya bagaimana seorang ibu? Pasti dia, aduh saudara bisa tidak bisa tidur. Dia memikirkan bagaimana nasib anaknya. Tetapi dia tahu jalan keluarnya. Dia datang kepada seorang hamba Tuhan. Sehingga nabi mengajukan sebuah pertanyaan. Bagaimana saya dapat menolong ibu? Tanya Elisa.
Ibu mempunyai apa di rumah? Dia bilang, tidak punya apa-apa. Jawab wanita itu, kecuali minyak zaitun sebotol kecil. Jadi dia jujur, dia menceritakan apa adanya, dia tidak bohong, dia tidak menutupi persoalannya, dia blak-blakan di hadapan sang nabi. Dan itu yang harus kita lakukan. Ketika kita datang kepada Tuhan dengan persoalan, kalau saudara perlu meminta, mintalah. Kalau saudara perlu mengetok pintu, ketoklah. Kalau saudara perlu mencari sesuatu, carilah. Dan Tuhan ada di sana yang mengatakan, carilah, kamu akan mendapat. Ketoklah, pintu akan dibuka. Saudara-saudara, itulah Tuhan yang kita sembah. Kita harus mencari. Dan saya yakin, ibu ini datang di tempat yang tepat. Dan dia mendapatkan kebenaran yang luar biasa, saudara-saudara. Mari kita akan belajar sesuatu di sini. Sang Nabi mengajukan satu pertanyaan yang layak untuk disimak. Dan ini pelajaran yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Ibu mempunyai apa di rumah? Nah, saudara-saudara, yang pertama tadi, yang namanya persoalan datang kepada siapapun, tidak pandang bulu status agama, status sosial, status ekonomi, status pendidikan, kita semua punya persoalan. Yang penting, kita tahu kemana kita pergi untuk mencari persoalan. Bagi kita orang yang percaya, cari seorang hamba Tuhan. Cari kebenaran firman Tuhan. Cari hadirat Tuhan, bertanya kepada Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Dan Tuhan memberikan perintah ini kepada seorang ibu janda ini. Dan saudara-saudara, ini cara Tuhan bekerja. Sebelum Tuhan melakukan sesuatu, ibu mempunyai apa di rumah? Saudara-saudara, dia bilang tidak punya apa-apa, jawab wanita itu, kecuali minyak zaitun sebotol kecil. Oh saudara-saudara, ini pertanyaan. Cara Tuhan melakukan keajaiban selalu menuntut kerjasama dan ketaatan dengan siapapun Tuhan mau melakukan keajaiban. Amin. Dengar baik-baik. Keajaiban selalu menjadi produk kerjasama antara Tuhan dan manusia. Maka Tuhan mengajukan pertanyaan melalui Nabi Elisa kepada janda, apa yang kamu punya? Saya mau bertanya kepada saudara. Saudara mungkin sedang diizinkan menghadapi kesulitan seperti ibu janda ini. Mungkin saudara-saudara, saudara sudah kehilangan. Ada yang kehilangan, ibu janda ini kehilangan suaminya. Dia kehilangan orang yang dicintainya. Dan itulah hidup, saudara-saudara. Semua yang kasat mata, semua yang bisa diraba, semua yang bisa dirasa, sifatnya fana dan sementara. Itulah sebabnya bersiap-siaplah untuk kehilangan. Semua yang Anda miliki suatu saat akan berubah. Satu-satunya yang tidak pernah berubah adalah perubahan itu sendiri. Maka bersiap-siap untuk menghadapi perubahan dalam hidup Anda. Amin. Sertifikat rumah Anda suatu saat akan ganti nama. BPKB, motor dan mobil saudara suatu saat akan pindah tangan. Tidak ada yang tetap. Yang tetap hanyalah Tuhan dan firman-Nya. Maka berbahagialah orang yang pada waktu menghadapi perubahan, imannya tidak berubah, keyakinannya tidak bergoncang, dan kita tetap mengandalkan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Apa yang Anda miliki? Apa yang Anda miliki? Saya harap Anda masih memiliki iman. Saya harap Anda masih memiliki keyakinan. Saya harap Anda masih punya kebenaran yang tersimpan di dalam hati. Saya harap saudara masih punya harapan bahwa Allah akan menyelesaikan pergumulan kita. Apa yang Anda miliki? Amin. Saya tahu ini situasi yang sulit. Kemarin malam ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan, Pak Paulus, saya mohon bantuan sembako, saya tidak punya apa-apa di rumah. Apa yang Anda miliki? Saudara, hamba Tuhan ini masih berusaha untuk mencari jalan keluar. Masih berani untuk menggunakan keyakinannya menelpon saya. Puji Tuhan. Saya tidak tahu situasi saudara-saudara. Dalam situasi yang sulit seperti ini, apa yang Anda miliki? Saya harap Anda masih punya iman seperti janda ini. Amin, saudara-saudara. Maka berkatalah Nabi Elisa, pergilah meminjam sebanyak mungkin botol kosong.
dari tetangga-tetangga ibu. Setelah itu, hendaklah ibu serta anak-anak ibu masuk ke dalam rumah dan menutup pintu. Tuangkanlah minyak dari botol kecil itu ke dalam botol-botol itu dan pisahkan yang sudah penuh. Saudara, ini perintahnya sang nabi. Do something. Lakukan sesuatu. Amin. Ibu ini melakukan sesuatu. Dia pada akhirnya meminjam botol atau buli-buli atau apapun juga yang bisa untuk menampung minyak dari tetangga-tetangganya. Dan dia melakukan apa yang diperintahkan oleh sang nabi. Dia meminjam sebanyak-banyaknya, dia masuk ke dalam kamar, dia mulai menggunakan minyak yang ada, minyak zaitun yang ada di botol itu. Saya membaca, saudara-saudara, dalam sebuah tafsiran, minyak itu sebetulnya bukan minyak goreng. Minyak zaitun yang ada di tempat yang kecil, saudara-saudara, minyak untuk urapan. Dan apa yang dia miliki yang kecil itu, dengan iman dan ketaatan, dia meminjam botol-botol atau tempat atau mungkin waktu itu jerigen atau apa namanya dari tetangga-tetangganya. Dan dia melakukan persis apa yang diperintahkan oleh Nabi. Keajaiban selalu menuntut iman dan tindakan ketaatan. Itulah sebabnya kalau Anda ingin mengalami keajaiban, mengalami pertolongan Tuhan di tengah kesulitan, saudara-saudara, jangan lupa lakukan apa yang Tuhan katakan dalam hidup saudara. Amin, saudaraku. Lakukan. Saudara-saudara, maka pulanglah wanita itu ke rumahnya. Dikatakan, setelah ia dengan anak-anaknya masuk dan menutup pintu rumah, ia mengambil botol kecil yang berisi minyak zaitun itu, lalu menuangkan minyak ke dalam botol-botol yang diberikan anak-anaknya kepadanya. Setelah botol-botol itu penuh semua, ia minta satu botol lagi. Sudah habis, jawab seorang dari anak-anaknya. Maka minyak itu tidak mengalir lagi. Saudara sudah tahu kisah ini, kisah yang sangat luar biasa. Sang janda dengan anak-anaknya bekerja keras melakukan tindakan iman, kemudian mengumpulkan botol-botol, kemudian mereka masuk dalam kamar dan melakukan seperti apa yang diperintahkan oleh sang nabi. Dan apa yang terjadi? Minyak yang dituangkan berhenti saat botolnya sudah habis, sudah penuh semua. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Mujizat itu selalu terjadi. Dan yang menentukan bukan hanya Allah di surga, tapi apa yang ada di benak saudara juga menentukan. Yang menghentikan mujizat itu bukan Tuhan. Yang menghentikan mujizat itu adalah botol yang sudah habis. Anda menentukan berapa banyak yang Allah bisa kerjakan dalam hidup saudara, otak saudara. Amin. Ketika kita terus percaya kepada Tuhan bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil, hidupmu dari hari ke hari akan mengalami keajaiban. Karena setiap hari kita bisa mengalami keajaiban dari Tuhan. Dari hari ke hari, dari jam ke jam, hidup kita ada di bawah anugerah-Nya. Dan kita berhak menerima keajaiban dari Tuhan. Saudara, saya mau menantang saudara dalam kehidupan ini, dalam hidup ini, dalam kesulitan, dalam masalah, dalam pergumulan, ingat baik-baik, lakukanlah tindakan iman. Kerjakan apa yang menjadi bagian saudara. Sisanya yang tidak bisa saudara lakukan, serahkan kepada Tuhan. Amin, saudara-saudara. Ada banyak hal dalam kehidupan saya bisa bersaksi dari hari ini sampai seminggu menceritakan betapa luar biasanya keajaiban Allah dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Karena apa? Setiap hari kita berhak mengalami pertolongan Tuhan dalam kesulitan. Saya percaya 100%. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saya percaya 100%. Serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, karena Dialah yang memperdulikan Anda. Saya percaya 100% bahwa do your best and God will do the rest. Lakukan apa yang bisa Anda lakukan. Sisanya yang tidak bisa Anda lakukan, serahkan kepada Tuhan. Haleluya. Amin, saudaraku.
Berkali-kali dalam hidup ini saya mengalami keajaiban demi keajaiban, pertolongan Tuhan demi pertolongan Tuhan yang kadang-kadang tidak masuk di pikiran, saudara. Saya punya pengalaman yang luar biasa. Jadi begini, pada waktu saya pindah dari Ambon menuju ke Bali, saudara, status saya sebagai seorang pengungsi. Kami memulai sebuah pelayanan dan oleh karena pelayanan menuntut keuangan, saya harus menjual mobil untuk membayar staf saya. Ada satu waktu saya menjual mobil saya untuk bayar staf saya. Ini kisah yang benar-benar saya tidak akan pernah lupa. Saudara, akhirnya 3 bulan berikutnya saya pinjam mobil dari jemaat. Ini cara Tuhan bekerja luar biasa. Saya dengan istri tiap akhir pekan harus mikir agak sungkan, selalu pinjam mobil. Dan satu kali, saudara, saya pinjam mobil salah satu jemaat namanya Pak Rudi dengan Ibu Ratna. Semoga beliau melihat atau mendengar kisah ini, karena ini betul, saudara. Dan di minggu itu kijang yang saya pinjam itu sebetulnya mau dijual. Makanya di belakangnya ada tulisan dijual. Kemudian ada tulisan nomor HP Pak Rudi, sang pemilik mobil. Nah, hari itu saya menjemput seorang teman dari Surabaya. Dan pada waktu saya menjemput, saya membawa dia ke hotel. Dia bertanya, "Lupa kok mobilnya ganti?" Ya, mobil saya dulunya kijang lama warna hijau. Yang ini kijang agak baru, saudara, kijang kapsul warna hitam. Kemudian saya harus terus terang, saudara-saudara, "Pak, ini mobil pinjam." "Loh, mobil Bapak kemana?" katanya. "Mobil sudah saya jual beberapa bulan yang lalu karena untuk membayar staf saya. Saya tidak punya uang yang cukup untuk membayar staf saya." Hei, saudara-saudara, tiba-tiba tamu teman saya ini menengok ke belakang. Dia lihat nomor telepon di belakang tulisan dijual. Dia hafal. Kemudian diam-diam dia menelpon pemilik mobil itu, yaitu Pak Rudi. Oh, saudara-saudara, sementara saya nyetir, saya mendengar percakapan tawar-menawar. Setelah itu dia tanya kepada saya, "Pak Paulus, Pak suka enggak dengan mobil ini?" Saya bilang, "Saya suka, Pak. Mobil masih baru, baru 30 ribu kilo. Dan saya suka karena ini solar dan irit." Pokoknya saya memang suka, saudara-saudara. Tiba-tiba dia mengatakan, "Pak, saya sudah selesaikan dengan pemiliknya. Mobil ini bawa Bapak pulang, ini menjadi mobil Bapak." Waduh, saudara, itu hari Tuhan bisa melakukan keajaiban yang saya tidak pernah membayangkan. Saya tidak pernah memikirkan, di luar akal sehat saya, bagaimana mobil pinjaman tiba-tiba bisa menjadi milik Anda. Jadi dalam kekaguman, dalam situasi saya masih terkesima dengan cara Tuhan bekerja, saya pulang, saya ketok rumah, dan saya belum ngomong apa-apa, saya langsung mengatakan kepada istri saya, "Ma, percaya enggak kalau mobil ini sekarang menjadi milik kita?" Oh, dia bilang, "Ah, enggak percaya, kamu jangan bergurau, jangan main-main." Saya bilang, "Mobil ini sudah dibayar oleh teman kita. Hari ini mobil ini milik kita." Oh, saudara, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa punya cara untuk memberkati saudara dengan berbagai macam cara, karena Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk melakukan keajaiban dalam kehidupan saudara. Dalam hal ini, ibu janda itu ditolong melalui pelipat gandaan minyak yang sedikit menjadi banyak. Dan saudara-saudara, alangkah indahnya saya membayangkan, waktu saya membaca kisah ini, kalau ibu itu bisa menyewa tangki barangkali, dia akan jadi kaya raya, dan tangki itu akan penuh dengan minyak urapan, dia akan menjadi miliuner, saudara-saudara. Tetapi itu pikiran manusia. Yang saya tahu adalah cara Tuhan bekerja selalu indah pada waktunya. Kebenarannya, your problem is temporary. Masalahmu sifatnya sementara, kesulitan itu sementara, persoalan itu sifatnya sementara, utangmu itu juga sementara. Karena suatu saat kalau engkau mengalami keajaiban, engkau bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh ibu janda ini. Dia bayar semua utangnya dan dia bebas dari debt collector. Haleluya. Saudara-saudara, saya mau mengajak saudara-saudara, mungkin ada di antara saudara yang sedang menghadapi ujian kehilangan, ujian finansial. Saudara sedang menghadapi pergumulan secara serius mengenai hutang. Saudara sedang banyak hutang.
saudara sedang tidak bisa tidur mikirin besok ada debt collector yang akan datang menelpon saudara atau datang ke rumah saudara, keajaiban bisa terjadi. Bagaimana caranya Pak Paulus? Saya tidak tahu. Tuhan yang melakukan, bukan saya. Maka dengarkan firman Tuhan, lakukan kebenaran firman Tuhan, melangkah dengan apa yang ada di rumahmu, talentamu, pikiranmu, tenagamu, gunakan untuk melakukan sesuatu. Do your best, lakukan yang terbaik yang saudara bisa lakukan, sisanya serahkan kepada Tuhan. Haleluya. Dan Tuhan bisa melakukannya. Amin, saudara. Amin. Dan saya tidak tahu dengan situasi saudara pada saat ini, tetapi kalau saudara sedang dalam pergumulan secara finansial, saudara sedang pergumulan karena kehilangan sesuatu, saudara sudah mulai meramalkan atau mengantisipasi, mulai galau mengenai hari esok, mulai ragu bagaimana dengan kehidupan, datang kepada Tuhan. Masuk dalam hadirat Tuhan, serahkan semua pergumulan, karena Dia pernah mengatakan, "Marilah kepadaku, hei kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Carilah wajah Tuhan, maka Dia akan mendapati saudara. Tinggal di dalam aku, firmanku tinggal di dalam kamu. Minta apa saja, Bapa di surga akan melakukannya." Datang kepadanya, saudara. Saya mau mengajak saudara, malam hari ini saya yakin sekali akan ada keajaiban terjadi dalam hidup saudara. Saya berapi-api pada waktu menyampaikannya. Karena apa yang dialami oleh janda ini bisa Anda alami. Keajaiban yang di luar nalar, di luar pikiran, di luar akal sehat. Tuhan bisa melakukannya. Saudara percaya? Taruh kanan, tangan kanan di dada. Mari dengan rendah hati kita datang kepadanya. Kita pasrah kepada Tuhan dan mengatakan, "Tuhan, hanya Engkau yang bisa menolong hidupku. Tuhan, hanya Engkau yang bisa melakukan keajaiban untuk menyelesaikan persoalanku." Kalau saudara adalah orangnya, mari datang kepada Tuhan, saudara. Kita berdoa, haleluya, 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 haleluya. Bapa kami di dalam surga, malam hari ini kami datang untuk saudara-saudara kami yang sedang menyaksikan video ini, mendengar video ini. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami rindu apa yang terjadi terhadap ibu janda yang mengalami keajaiban, di mana minyak yang sedikit menjadi banyak sehingga pergumulan finansialnya diselesaikan. Hal yang sama kami rindu terjadi dalam hidup kami. Kalau ada di antara sahabat kami malam hari ini, pendengar, pemirsa yang sedang menghadapi pergumulan finansial, pergumulan ekonomi, pergumulan yang berkaitan dengan keuangan dan masa depan kehidupan mereka, Tuhan, mungkin ada yang sedang dililit oleh utang dan sudah beberapa saat ini tidak bisa tidur, pikirannya galau dan mulai putus asa. Bagaimana caranya Tuhan akan menolong? Kami hanya mau pegang janji-Mu Bapa, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan akan melakukan terobosan-terobosan yang baru, terobosan yang akan menolong saudara-saudaraku. Malam hari ini ada mujizat keuangan terjadi. Ada terobosan secara finansial. Ada mujizat dalam rumah tangga kehidupan mereka. Bapa, aku berdoa urapan-Mu mengalir sekarang ini. Ada kekuatan, ada pengharapan yang dibaharui, ada keyakinan yang dibangkitkan, dan ada damai sejahtera yang datang. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Saudara, saya rindu sekali malam ini saudara di jamah oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Dan nanti saya akan menyapa Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang sudah masuk. Ada banyak yang malam hari ini sudah bergabung. Saya rindu sekali malam hari ini saudara-saudara. Ada satu lagu baru. Lagu ini adalah lagu yang saya karang beberapa tahun yang lalu. Menjadi lagu tema untuk khotbah saya yang menjadi agen belas kasihan. Dan dengan pertolongan Tuhan, Bung Frankie Sihombing dengan baik hati mengaransir musik ini dan menyanyikan lagu ini. Dan dia pernah bersaksi waktu menyanyikan lagu ini, dia juga disentuh oleh kebenaran lagu ini. Saudara, bagikan video ini kepada teman-teman saudara. Sebentar saya akan menyapa semua yang sudah masuk. Tapi kalau saudara sedang mendengar dan saudara diberkati, bagikan video ini sekarang juga. Sekarang juga bagikan sambil mendengarkan lagu ini. Lagu yang akan memberkati saudara. Hamba yang
masih adakah yang mau terganggu melihat mereka yang terbelenggu? Melangkah ragu, menanggung malu, pada siapa mereka berseru? Kemanakah hilangnya kasih sayang untuk mereka yang tersisih terbuang? Kemanakah larinya kebaikan untuk mereka yang tersesat terhilang? Tuhan, jadikan aku agen belas kasih-Mu. Tuhan, jadikan aku penyambung pengharapan. Tuhan, jadikan aku terang dalam kegelapan. Jadikan aku hamba setia sampai pada akhirnya. Masih adakah yang mau peduli melihat mereka yang hancur hati, jalan sendiri, menahan sepi, tiada teman, sahabat sejati? Kemanakah hilangnya kasih sayang untuk mereka yang tersisih terbuang? Kemana kelarinya kebaikan untuk mereka yang tersesat terhilang? Tuhan, jadikan aku agen belas kasih. Jadikan aku hamba setia.
baca akhirnya. Itulah saudara-saudara sebuah lagu yang hadir dengan sebuah kerinduan Tuhan. Jadikanlah aku hamba setia sampai pada akhirnya. Saudara-saudara, saya menemukan dalam hidup ini, sukacita itu datang waktu kita bisa membuat orang lain sukacita. Amin. Kebahagiaan itu datang pada waktu kita bisa membuat orang lain bahagia. Makna hidup itu datang pada waktu kita bisa membuat orang lain bermakna. Maka panggilan utama kita, saudara-saudara, adalah menolong sesama, menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Lagu tadi adalah sebuah lagu tentang belas kasihan. Jadikanlah hidupku, ya Tuhan, agen belas kasihmu. Karena cara Tuhan untuk menolong sesama atau menolong teman-teman kita selalu memakai orang-orang yang mau tergerak oleh belas kasihan. Jadi kalau saudara sedang diizinkan oleh Tuhan menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan, dan saudara merasa, aduh bagaimana ini. Saudara-saudara, kalau saudara masih bisa melakukan sesuatu untuk menolong temanmu, untuk menolong saudaramu, dan saudara mampu melakukan, jangan pernah menahan kebaikan untuk orang yang berhak menerima. Karena apa? Tuhan berbelas kasihan kepada siapa mereka yang berbelas kasihan, saudara-saudara. Jadi lagu tadi, lagu yang sebetulnya merupakan ekspresi hidup saya sekarang ini. Saya, hidup saya ini karena belas kasihan banyak orang, saudara-saudara. Waktu kecil ada orang-orang yang menolong saya. Waktu saya terlantar ada orang-orang yang memberi tumpangan. Ada orang-orang yang beri makan, ada yang ngasih beasiswa. Saudara-saudara, hidup saya adalah kisah berseri tentang belas kasihan dari hari ke hari, dari tahun ke tahun. Makanya saya tidak heran dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan melalui pertolongan Nabi Elisa untuk janda tadi. Karena apa? Your problem is temporary. Persoalanmu sifatnya sementara. Dan Tuhan punya cara untuk membebaskan kita dari persoalan. Jadi jangan tiap hari meratapi hidup dan selalu pesimis dengan masa depan. Tiap pagi saudara selalu melipat tangan dan mengatakan, haruskah hidupku terus begini dengan derita yang tiada akhir. Kalau saudara nyanyi lagu itu, lama-lama saudara nangis sendiri meratapi nasib saudara. Lebih baik saudara menyanyi lagu yang saya tahu, Allah peduli, Allah mengerti. Lebih baik nyanyi lagu itu, saudara-saudara. Karena apa? Waktu kita menyanyikan lagu-lagu yang punya nada iman, ada kebenaran, imanmu dibangkitkan, harapanmu dipulihkan, dan kita bisa menatap hari esok dengan senyum dan mengatakan, selamat datang persoalan. Saya tahu Tuhan akan menolong, Tuhan punya cara, Tuhan tidak kehilangan cara untuk menolong saya dalam kesulitan ini. Amin, saudaraku. Haleluya, amin. Saya berdoa malam hari ini saudara dapat pewahyuan. Kalau saudara diberkati, segera SMS, saya akan bacakan. Terima kasih untuk yang sudah masuk, Ibu Ella yang setia dari Taiwan. Saudara, Ibu Nelly Sembiring yang sudah masuk juga. Salam Pak Pendeta, kami dari Siantar hadir. Ibu Nelly sangat setia mengikuti siaran ini, saudara-saudara. Pak Yohanes Israel, terima kasih juga yang sudah mengaminkan khotbahnya. Ibu Christine dari Sentani, tolong sampaikan salam saya untuk teman-teman yang di Sentani. Demikian juga Septiana yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Aina yang saya yakin dari Singapura ini. Selamat malam Pak Pendeta, terima kasih setiap firmannya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Ibu Kety juga terima kasih malam ini bisa diberkati dengan firman Tuhan yang ditabur. Puji Tuhan, inilah kerinduan kami, saudara-saudara. Kerinduan kami, firman itu menjadi rema. Kebenaran yang waktu Anda menghadapi kesulitan, firman itu kembali hidup dan memberikan petunjuk, menuntun saudara, membuat keputusan. Amin. Ibu Adelia, yang Lengkong yang sudah hadir, mohon maaf. Kristal yang sudah bergabung juga. Ibu Yanti, terima kasih. Dari Halmahera, ini rajin mengikuti. Ibu Olvi
yang juga sudah hadir Albert Magus. Salam Bung. Tuhan memberkati Pak Kosai Sakau. Tuhan memberkati Ibu Leni Kuito dari Brastagi. Ini banyak teman-teman yang dari Sumatera Utara. Salam untuk Bung V. Salam terima kasih atas penguatan firman Tuhan malam ini dari Jayapura. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dari Jayapura ini, sahabat saya Pak Andreas Sukiran dari Sorong. Salam Pak. Tantangan itu sangat berharga untuk kualitas iman kita. Benar sekali. Iman tidak akan bisa berkembang tanpa tantangan. Saya pernah mendengar Pak John Maxwell mengatakan, satu-satunya penghalang burung terbang di udara yang menghalangi adalah udara. Tapi kalau udara tidak ada, menurut hukum aerodinamika, burung itu jatuh, dia tidak bisa terbang. Satu-satunya penghalang speedboat melaju kencang di atas air laut yang menghalangi ya air. Tapi kalau air tidak ada, speedboat itu mangkrak, tidak bisa bekerja. Satu-satunya yang kadang-kadang menghalangi kita maju di dalam Tuhan adalah tantangan. Tetapi kalau tidak ada tantangan, iman kita tidak bisa berkembang. Maka benar apa yang saya katakan, the biggest challenge in life is when there is no challenge. Tantangan terbesar dalam hidup ketika kita merasa tidak punya tantangan. Waspadalah, saudara-saudara. Waspadalah, Bung Uria. Terima kasih katanya. Luar biasa, dengan bilur-bilurnya Tuhan sembuhkan sempurna anak Bapak dari demam. Amin. Terima kasih buat doanya. Luar biasa. Deborah Silalahi, Ibu, terima kasih. Salam Pak Bogor hadir. Tuhan memberkati. Jangan lupa bagikan firman ini, bagikan kebenaran malam ini melalui video ini kepada sahabat-sahabat saudara. Saya rindu banyak yang diberkati, imannya dikuatkan, bertahan menghadapi tantangan, kuat menghadapi ujian. Itulah kerinduan saya, saudara-saudara. Luar biasa, Bung Kris dari Malang. Aku menerima mujizat hari demi hari selama 5 tahun 3 bulan dalam depresi yang aku derita. Saya berdoa agar malam ini untuk Bung Kris Wang di Malang akan ada keajaiban yang Tuhan lakukan. Ibu Tando Ana, salam Bapak Pendeta Timika, Papua hadir. Tuhan Yesus memberkati. Salam buat yang di Timika. Pak William J. mengatakan amin. Luar biasa. Ibu Nietzsche mengatakan luar biasa. Mutiara Sibua, terima kasih juga sudah bergabung. Vivian, Ibu Ivoni James, ya. Terima kasih buat firmannya Pak. Betul-betul memberkati, menguatkan saya. Tuhan Yesus memberkati. Bu Frida Suhadi, amin, puji Tuhan. Pak Pendeta, terima kasih firmannya sangat memberkati dari Manado. Salam buat saudara-saudara kita yang di Manado. Bu, Ibu Tila Hangewa yang juga hadir, Ibu Damaris, dan saudara-saudara ada banyak yang hadir. Dan saya yakin Ibu Meti Beuku, pendengar setia, pemirsa setia, dan Seni Gaelo juga yang sudah hadir. Bung Wahyu dari Sidoarjo yang sudah memberkati. GPMI Sukun, blessing to you and your family, Pastor. Warmest regard from Samarinda. Salam untuk saudara-saudara yang ada di Samarinda dan Ponijan. Haleluya. Tuhan baik, saudara-saudara. Saya rindu tiap malam jam 8, tadi agak telat karena saya harus mengunjungi anak yang ada di rumah sakit. Tetapi saya rindu kita bertumbuh dalam kebenaran firman, dan firman itu yang akan menguatkan kita. Firman itu yang akan menopang hidup kita. Firman itu yang akan membawa kita mengalami keajaiban demi keajaiban. Dengar baik-baik. Seorang pengkhotbah yang pernah mengatakan ini, Paul De Jong dari Hillsong New Zealand, dia pernah mengatakan kalimat ini dan saya yakin benar, saudara-saudara. Dia mengatakan, "The future you hold depend on the revelation you carry." Masa depanmu tergantung dari pewahyuan yang kau terima. Semakin banyak pewahyuan yang saudara terima, semakin banyak hal yang terjadi dalam hidup saudara. Firman itu punya kekuatan untuk menjadi kenyataan dalam hidup kita. Semakin banyak rema, semakin kuat hidup saudara. Semakin banyak kebenaran, semakin banyak kekuatan iman yang kita akan alami. Amin. Itulah sebabnya saudara, jangan pernah lupa memperkatakan kebenaran firman siang dan malam, merenungkan dan melakukan, karena dari situlah kekuatan iman. Amin. Amin, saudara-saudara, saya yakin malam ini kita diberkati, dan saya yakin
Berkat itulah yang akan membuat kita besok waktu menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan yang baru, kita tidak takut lagi karena kita sudah tahu caranya seperti apa menghadapi tantangan. Amin. Your problem is temporary. Dengar suara Tuhan, cari hamba Tuhan, masuk dalam hadiran Tuhan, cari petunjuk dari Tuhan. Lakukan tindakan iman. Dan saudara-saudara, lihatlah bagaimana Tuhan melakukan hal-hal yang ajaib dalam kehidupan saudara. Amin. Luar biasa. Ada sahabat kita juga yang dari Taiwan sudah bergabung. Selamat malam Pak, saya dari Taiwan. Saudara-saudara, saya berdoa sekali lagi, firman ini akan menolong kita semuanya dan memberkati kita. Ada satu lagu. Nah, lagu ini juga saya ciptakan sebagai lagu pembuka dan lagu penutup kadang-kadang. Lagu yang mengingatkan betapa pentingnya hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah melupakan firman Tuhan, karena hidupmu ditentukan oleh kebenaran firman. Nah, sebelum itu saudara, saya rindu sekali kita semua pada akhirnya setiap malam saudara betul-betul mempraktekkan, bukan hanya mendengar, bukan hanya membaca, bukan hanya mencatat, tapi mempraktekkan kebenaran firman Tuhan, karena Tuhan akan menolong saudara. Tak akan ku lupa.